Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hari ini Komisi Yudisial akan memeriksa keluar Dini Sera Firianti terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur oleh 3 hakim. Pemeriksaan digelar secara tertutup. Usai vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti, hari ini Komisi Yudisial memeriksa keluarga Dini. Rencananya pemeriksaan akan digelar tertutup. Hingga kini, KY terus mencari bukti-bukti tambahan terkait dugaan pelanggaran etik ketiga hakim pemutus bebas Ronald Tanur. Jadwal pemeriksaan akan dilakukan sesegera mungkin. Untuk pelapor, ini dalam waktu 1-2 hari ini. Ketiga hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya pun telah resmi mengajukan kasasi atas putusan ini. Tim Liputan iNews melaporkan.